Assalamualaikum. Hari ini Nisa ingin berkongsi dengan semua penonton di saluran YouTube Amanz, apakah yang bestnya Acer Swift 7 ni dan bagaimanakah ia memudahkan aktiviti Nisa dan melengkapkan kehidupan seharian Nisa. Jom kita saksikan. Yang pertama sekali, seperti yang kita semua tahu, rekaan Acer Swift 7 ini sangat nipis, hanya setebal 9.98mm. Jadi apabila ianya nipis, senanglah Nisa nak bawa pergi mana-mana. Memandangkan Nisa pun seorang yang sering ke sana ke sini, sering travel tapi perlu bawa kerja juga. Jadi dengan adanya Swift 7 yang sangat nipis ni, ianya sangat ringan dan mudah untuk Nisa bawa ke mana-mana. Seperti biasalah, apabila kita kerap menggunakan komputer riba, baterinya juga perlu di-charge. Tetapi dengan Acer Swift 7, Nisa hanya perlukan 2 jam kerana ianya menyokong pengecasan pantas dan apabila ianya telah di-charge penuh, kita boleh menggunakannya sehingga 9 jam. Selain daripada rekaannya yang nipis, Nisa sangat tertarik dengan rekaan Acer Swift 7 yang sangat moden dan ringkas ini. Korang tengoklah sendiri, gabungan warna hitam dan emasnya memberikan kemasan premium dan Nisa rasa sangat eksklusif apabila pakai Acer Swift 7 ni. Selain daripada membuat kerja, kita selalu gunakan komputer riba untuk menonton video muzik, video drama, semua-semualah kan. Tetapi seringkali pengalaman menonton tu dikecewakan dengan persembahan pembesar suara yang tidak seberapa. Tetapi dengan Acer Swift 7 ini, anda tidak perlu risau kerana pembesar suaranya sangat kuat dan best, memberikan pengalaman audio yang sangat memuaskan. And travel a lot of videos. So, finally, after so many requests, I received on YouTube and all. Bila dah menonton video-video, drama, filem semua di komputer riba, kita perlukan paparan yang sangat jelas dan tajam untuk memuaskan mata kita pula. Tadi dah puaskan telinga kan? Jadi jangan risau, Acer Swift 7 mempunyai paparan HD penuh 1080p, okey? Bagi mereka yang tidak gemar menggunakan tetikus apabila membuat kerja ataupun membuat apa-apalah dengan komputer riba, jangan risau, Swift 7 mempunyai trackpad yang agak besar dan juga memudahkan kita untuk menggunakannya pelbagai fungsi. Sebagai seorang penulis dan juga blogger, Nisa sangat mementingkan keselesaan apabila menaik menggunakan komputer riba. Dengan Acer Swift 7 ini, Nisa sangat sukakan rekaan papan kekuncinya yang lebar dan selesa apabila kita tekan kekuncinya. Dilengkapi dengan pemproses terbaru di pasaran daripada Intel, Acer Swift 7 memberikan Nisa pengalaman bekerja yang lebih pantas dan lancar. Sebagai seorang blogger, apabila kita buat kerja, mesti kita ada buka banyak tab kan pada pelayar web. Tetapi dengan adanya pemproses terbaru di pasaran daripada Intel yang dilengkapi pada Acer Swift 7 ini, Nisa tak perlu risau jika komputer ini akan menjadi lembab dan sebagainya kerana ianya memberikan Nisa pengalaman bekerja yang lebih lancar. Itulah antara apa yang Nisa sangat suka pada Acer Swift 7. Semestinya sangat nipis, cantik dan sebagainya, memudahkan Nisa dalam bekerja sehari-harian. Jadi terima kasih kerana menonton. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!